tepat 73 tahun yang lalu adalah hari di mana bangsa Indonesia lepas dari belenggu keterbatasan akibat penjajahan. Di masa ini kita harus live our independence passionately. Bicara soal bisnis seperti di Jakarta, kalau tidak fokus maka akan sangat mudah sekali kehilangan arah dan tujuan. Sebagai bisnis tertua, tentu menyimpan banyak sekali cerita yang bisa kita dengar. Namun di balik cerita itu semua, sebenarnya barbershop ini sudah tidak beroperasi lagi. Api di industri ini harus tetap menyala. Bahan bakarnya ada di motivasi pelakunya. Entah itu uang, passion, warisan keluarga, itu tantangan terbesar menurut kami. Karena kalau bukan kami, pelaku industri ini yang menjaga tradisinya, siapa lagi? Hidungnya itu otentik banget. Kita seneng banget sama itu ya. Iya. Barber di Cirangil. Tapi kita lihat barbershopnya bagus banget, konsepnya juga kuat dan Di Indonesia lo bisa dapat dua-duanya sekaligus. Biarpun ada gunung, ada lautnya, ada pantainya, banyak kapal nelayan di sini. Ini sangat indah sekali, Banyuwangi mulai dari Purbolinggo sampai Banyuwangi. Saya potong ya Pak? Iya silahkan. Inilah orang pantai namanya Anapan. Kita baru saja sampai di Seven Barber. Nama saya Yus Adrian. Saya mulai Seven di tahun 2013. Selamat pagi. Dari Surabaya. Ini berkembang 30 per hari. Per hari. Awalnya dulu banyak di sini orang empat. Aslinya kalau gini nggak kena, jatuhnya ke bawah. Ditarik otot sendiri, terpisah dari potong rambut. Pertama kan potong rambut dulu, habis itu cukup. Habis itu bersihkan dua telinga ini, habis bersihkan dua telinga dan cuci rambut. Sudah dikeringkan. Ada tempatnya itu ada. Terus itu keringkan rambut, terus nanti di pintu mobil belakang atau mobil ini di situ kasih minyak rambut itu waktu itu pomade itu cuma luar negeri Jepang hancur. Diajak makan nasi buk khas Madura yang katanya emang sukanya orang-orang sini. Ya, 82. Dari awal sekali berarti. Dari awal sekali di sini 82. Terus awal bukanya tahun 65 di sebelah sana. Di Gembira Sub Merdeka tapi sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Jadi 81. 8 ya. Ya, antara. Yang di sana 65. Iya. Iya. Dua generasi sudah. Jadi Bapak dari tahun berapa kalau Bapak? Tahun 81. 81. Bapak di sini 81. Iya. Sudah tua-tua. Boleh lihat dalam, Pak? Oh, mari. Silakan. Silakan, mari. Masuk. Boleh perkenalan dulu Pak, Bapak namanya siapa? Muhammad. Bapak udah bekerja di sini dari tahun berapa? Di sini dari tahun 88 sampai 30 tahun. Terus jadi rencananya gimana Pak kalau nggak ada yang teruskan? Itu ya orang tahu ini tokonya gini loh. Di sini nih istilahnya itu
pokoknya buka, jangan sampai ditutup. Dan sekarang kan ya, sudah tua atau ini mati segan hidup tak awang. Nah ini review. Wow, mana posisinya? Langsung-masuk? Langsung-masuk aja. Habis makan siang kita langsung menuju Jalan Coklat. Ternyata gak terlalu jauh, karena di Jalan Coklat ini ada tempat yang spesial banget punyanya Mas Jo. Ini adalah barbershopnya, Barbershop Bridge Jo. Terus ini tambahin? Terus ke sana. Oh justru ke sana? Bisa cerita sedikit tentang video barbershop, awalnya dari mana, tahun berapa, kenapa ada ide bikin barbershop? Awalnya Rijo barbershop itu dari 2015 Februari. Kalau motivasinya Mas Rijo sendiri buka barbershop apa? Sebenarnya saya buka barbershop itu saya ingin mensupport, saya ingin membantu bahwa banyak teman-teman yang sebenarnya secara skill mereka punya, tapi secara keberuntungan mereka tidak punya. Contohnya teman-teman yang kita punya tato, mereka yang hidup di jalan. Actually kalau kita hajarkan mereka, kita didik mereka dengan baik, itu kan sebenarnya mereka bisa punya skill yang bagus. Jadi saya meng-create satu buah industri yang mereka bisa masuk ke dalam industri itu dan mereka punya penghasilan layaknya seperti mereka punya penghasilan di kantoran. Gitu. Ya udah selesai semuanya. Selanjutnya kita mau datang ke rumahnya Mas yang ini nih, Mas yang ini. Ya, terima kasih. Sayang. Terima kasih ya. Siap. Let's go. Yo, dunia. Kita baru saja sampai di daerah Kepanjen. Kalau lo sering ikut Instagramnya Yudek, lo udah tahu ini adalah review dari barbershopnya dia. Sangat unik banget, bisa dilihat dari aksesoris-aksesoris yang dia pakai, banyak tengkoraknya, ada topeng khas Bali juga. Kita mau lihat nih, mau potong rambut juga sama Yudek, karena kita tahu potongan rambut dia tuh rapih banget. Dia punya pengalaman latar belakang cukup lama, dari tahun 2005 udah mulai pegang gunting, tahun 2015 serius di bisnis barber. Kita lihat kayak gimana. Masuk ke dalam dunia pangkas barber itu bagaimana ceritanya? Kalau gue sendiri barbering itu yang lagi resmi gitu ya 2015, tapi kalau kerja di dunia potong rambut yang komersil di Kepanjen tahun 2015. Sekali potong berapa sih? Hehehe, dari dulu gue nggak pernah jawab ditanya berapa harga potongan. Yang pasti gue nggak punya range harga, price listnya gue jual potongan harga berapa. Yang penting gue ngeliatnya potongan ini serumit apa sih. Check the terms and conditions of your heart, dear. Your mama wanted so you were gone. She told me life is fixed, you turned you wrong. They went to you, were calling out your song. Song of ooh, yeah, yeah.
baru di Jogja, sangat artsy banget. Bisa dilihat di situ ada galeri, di belakang sini ada rosotan. Lebih artsy lagi kalau ada yang jual Pertamax Turbo di sini, soalnya bensin udah mau habis. Lagi mencari jejak dari Pak Darman. Pak Darman ini adalah seorang pemotong rambut asli Jogja, dan tamu-tamunya itu banyak sekali, mulai dari gubernur, raja juga, kemudian beberapa orang penting juga memotong rambutnya di Pak Darman. Namun dalam perjalanannya ternyata setelah sampai sini kita dapat informasi lagi Pak Darman sudah meninggal, dan yang kita temukan hanyalah sisa dari tempat pangkasnya dia. Kalau di sini masih dilihat, ini adalah pangkas rambut. Masih itu ya sih, Darman. Jadi masih ada bekas stikernya, tapi udah dilepas karena mungkin karena Pak Darman udah nggak ada lagi di sini. Sangat sayang sekali. Padahal kita mau menggali banyak cerita tentang perjalanan atau pertumbuhan tentang barbershop yang ada di Yogyakarta ini. Ini kan cederanya itu. Kalau di sini Mas mau potong enggak? Buka ya. Enggak, enggak ada. Jadi setelah tadi kita coba ke Pak Darman, ternyata udah nggak ada. Kemudian coba cari yang di dekat alun-alun lor, ternyata juga udah tutup. Sekarang kita coba dapat referensi dari Yudek, rela datang ke Hotmam untuk ketemu di sini. Itu mudah-mudahan kita bisa gali informasi juga, siapa tahu ada sesuatu yang bisa berharga buat kita. Positive vibe, you know? Kita lagi ada di Hotmam barengan sama pemiliknya langsung, Mas Tony di sini. Lagi sharing-sharing juga tentang latar belakangnya Hotmam, udah berapa lama berdiri. Jadi kalau kalian mau kesini, boleh share alamatnya di mana, Mas? IG account-nya. IG-nya Hotmam Barber JK, alamatnya Jalan Prerotaman 2 nomor 646. Sip. Jadi kalau kesini mau yang pasti nggak ada Hotman-nya. Di sini nggak ada Hotman-nya. Iya, jangan salah, jangan salah. Jadi abis ini kita akan coba lanjut lagi. Kita sampai sini dulu ketemu sama tim Hotman. Thank you banget. Iya, terima kasih Mas sudah menyambangi. Iya, yeah, thank you banget. Yeah, thank you banget. Iya, terima kasih Mas. Sampai ketemu di Jakarta. Siap, Mas. Ya? Siap. Let's go! Baru aja selesai makan malam barengan sama bosnya Marde Barber, Tanto. Banyak ngobrol-ngobrol juga tadi tentang bisnis barber di Jogja, update-nya ada apa aja, kemudian rencana-rencananya Marde Barber. Citeno, apa rencananya nih? Lu baru launching Pomade juga. Sebelumnya, thank you Chief udah ke Jogja, udah nyempetin buat mengeksplor Jogja seperti apa, origin barber di Jogja seperti apa. Mungkin
kedepannya Mark itu kita habis ngeluarin produk nih, habis belajar juga nih dari Suhu Pomade Indonesia ya, Chief. Jadi ditunggu aja kehadirannya produk Mark. Mungkin kalau bisa kita tembusin ke Jakarta juga. Boleh dong. Jadi nanti akan banyak surprise-surprise juga dari Mark. Mungkin lo akan lihat di Instagramnya. Jangan lupa follow. Follow at markthebarber.id. Iya, kita tunggu tentunya. Thank you banget. Oke, jadi kita cukup sampai sini aja. Jadi mungkin akan kita lanjutin besok. Karena masih ada satu sebenarnya rasa penasaran kita. Ada iconic barber di seputaran Keraton yang belum kita ketemu hari ini. Mudah-mudahan besok sebelum kita berangkat ke Garut, kita akan ketemu dengan orang tersebut. Oh Lord, you put a hold on me, pulling me down, and I thought I'd ever hear you. Well, it's taking me under, and I can't breathe. No, I can't breathe. And now I'm gone. Why are you trying to save me? Kenapa tangan gue hitam? Karena kita habis ngecek bannya ekstri, kena rantai. Nggak tahu ranjau paku, nggak tahu rantai orang putus jatuh di jalan kita injek gitu. Tapi semua sinyal nggak ada yang bunyi, maksudnya nggak ada RST tire-nya, sinyalnya nggak apa-apa. Kalau dibawa jalan pun nggak apa-apa, cuma nggak nyaman aja bunyi duduk-duduk gitu. Kemarinnya sudah selesai disitu. Nggak bocor. Udah mas. Kok bisa nutup sih? Padahal ujungnya nggak tajam ya. Bahaya juga sih kalau ketemu di jalanan kayak gini. Nah, 10 jam kita dari Jogja, akhirnya nyampe juga di Garut. Sekarang kita harus nyobain makan khas Sunda. Enak-enak nih, ikan goreng, tempe goreng. Sayangnya petainya nggak ada tadi, kita tungguin petai. Kenapa habis? Yuk, makan. Out of my mind, you pulled me from the brink and brought me to the other side, and I think we're there, and I think we're there. So good night. Sampai di Desa Bagendit, Kampung Cibunuang. Nah, di sini ada legenda seniman cukur dari Garut. Namanya Abah Aman. Kita harus manggilnya Abah. Kalau boleh kita cerita sedikit, umurnya udah 99 tahun. Jadi hampir 100 tahun. Dan ini adalah lokasi terjauh, terdalam yang pernah kita datengin sebelumnya. Biasanya kita cuma di depan aja, di desanya anak-anak Chief. Sampai sekarang kita udah masuk lebih dalam lagi. Dan ini memang daerah yang banyak sekali seniman-seniman cukurnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak, gali informasi. Panggilannya siapa? Pak Aman. Pak Aman. Alhamdulillah kayaknya Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Umur berapa sekarang, Pak? 99 tahun? Iya. Dulu ajarinnya pakai yang begini atau ya, yang pakai mesin? Ini masih ada. Ngajarin dulu ya. Bapak belajar ini juga, betul ini juga. Saya Ana Muhammad Ridwan dari Kampung Cibinuang, Desa Bagendit, Kecamatan Banyusmi, Kabupaten Garut. Panggilannya siapa? Abah siapa kita manggilnya? Abah Ana. Abah Ana. Iya. Kalau Abah? Pak Ujek. Nama Ujek.
Soal Oji Rahman. Umur saya 73 tahun. Belajar atau mulai pangkas rambut dari tahun 62, Seth. Di Jakarta ikut paman. Kalau Bapak sendiri melihat profesi cukur ini ada peningkatan nggak sih? Alhamdulillah ada. Berarti masih ada masa depan nggak sih, Pak? Ada masa depan. Atau bisa bicara dengan sesepuh-sepuh barber, terutama yang rootnya dari Garut ini. Udah 90 tahun, ada yang 80, ada yang 70. Pengalaman mereka udah sangat kaya sekali dan mereka memberikan ujangan-ujangan yang sangat masih relevan dengan para barber modern. Dan itu nggak bisa lo pelajari dari buku, nggak bisa dipelajari dari YouTube, hanya bisa langsung datang ketemu, ngobrol langsung dengan mereka. Sekarang kita mau lanjut lagi ke Pasirwan. Sekarang sudah ada di penghujung perjalanan BMWSC Barber Voyage 2018. Hari ini kita ada di kota Garut, kita akan langsung menuju ke kota Bandung. Di Bandung kita akan mengunjungi salah satu barbershop tertua turun-temurun, yaitu Barbershop Sawargi. Sudah total lebih dari 15 kota, sekitar 17 kota sudah kita lalui. Kita sudah stop by di situ, kita sudah ketemu sama barbershop-barbershop terkemuka yang ada di sana, yang kita sudah pilih sebagai salah satu barbershop yang punya keunikan dan autentisitas yang tinggi. Terus kita hari ini akan menutup perjalanan kita dan akan berakhir di Jakarta. Di Jakarta kita akan mengunjungi beberapa shop lagi setelah selesai semua perjalanan. Mulai majunya tahun 53. Sekarang itu giliran saya yang mengemban amanah. Yang saya pertahankan adalah kekeluargaan. Satu hal, kenapa customer balik lagi ke sini? Mereka bisa curhat apapun di sini. Mereka bisa ketawa, mereka bisa ngomong keras, bisa marah bahkan di sini. Ya, kita masih di Bandung. Kita baru selesai dari interview barbershop Sawargi. Sekarang kita mau lanjut menuju salah satu barbershop yang paling hits di Bandung karena pemangkas rambutnya perempuan semua. Masih ada pandangan negatif nggak sih tentang barber perempuan? Kan biasanya orang lihat barber itu pasti cowok gitu. Terus ngelihat rock and roll, oh isinya cewek semua gitu. Kalau pandangan negatif pasti ada sih, dan dari awal juga karena mikirnya kok cewek sih ini bener nggak? Biasanya kalau dipotong sama perempuan tuh apa nih, perempuan tuh kayak negatifnya mungkin
si cewek ini bisa digeda-geda, terus bakal gampang nih tinggal dirayu gitu, padahal enggak gitu. Jadi situ juga aku merjuanginnya, enggak kok, bisa ada mannernya lah gitu. Jadi kita enggak yang murahan, kita murah senyum tapi enggak murahan attitude. Keren. Jadi kalau kita lihat kan di dunia ini juga sekarang lagi the rise of Barbarellas nih. Kita tahu ada Stego, kita tahu ada Hayden Cassidy, ada banyak nama-nama lah di luar sana. Kira-kira gimana nih rock and roll ingin meningkatkan skill dan kapabilitas dari barbernya sendiri? Aku juga selalu ngasih info ke anak-anak, kalau ada model rambut baru kayak gimana, teknik baru kayak gimana. Dengan model baru, pasti aku ngajarin dengan teknik yang baru, tapi itu juga balik lagi dengan kondisi rambut yang konsumen yang ada. Jangan memaksakan karena tren baru yang ini, kita paksain ke konsumen juga, enggak gitu. Cuma kasih tau, edukasi aja ke konsumen, kayak gitu sih. Oke, sebagai seorang barbarella, di industri barber yang kebanyakan kan cowok semua gitu kan, kita melihat ada perkembangan yang cukup signifikan gitu. Harapannya kedepannya apa sih untuk industri ini dan untuk barber-barber yang lain gitu di luar sana? Maksudnya pengennya kayak di luar negeri ya, maksudnya di luar negeri mereka lebih dihargain. Maksudnya terus kalau misalnya aku sih di sini melihat industrinya, pengennya tuh profesi ini tuh bukan sekedar cowok tapi cewek juga, karena kayak ya profesi ini tuh sama kok kayak desain lain gitu, kayak desain grafis, baju atau apapun itu kan bisa cewek cowok kan ya. Ini tuh desain rambut tuh sama, kayak profesi ini tuh sama. Jadi jangan minder, karena saya udah pernah ngalamin kata minder dengan profesi ini tuh udah pernah banget ya. Maksudnya dengan latar belakang saya kuliah, kenapa sih kok milih tukang cukur, kenapa? Itu sebenarnya profesi untuk wanita, karena wanita itu lebih jujur untuk penampilan dan itu keindahan. Biasanya keindahan itu lebih ke wanita. Itu makanya buat teman-teman perempuan di sana, pilihlah profesi ini, perjuangin, karena kalian di sini bisa bikin karya, bisa bikin teman-teman atau konsumen klien senyum, mereka puas, mereka pede, mereka ngerasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda, lebih keren karena dari rambut, yang istilahnya rambut itu kayak nggak penting padahal sebenarnya penting. Dengan tips-tips tadi, menurut gue sih sangat berharga banget ya buat kalian, dan kalian bisa langsung terapin itu. Gimana caranya? Udah nggak usah perlu takut lagi, tinggal DM misalnya saya Tia atau misalkan ke Rock and Roll RNR Haircutting, Haircutting atau ke Chief juga bisa. Gimana sih caranya biar gue mau belajar dan sebagainya? Gitu jadinya. Thank you banget. Sama-sama, ya, makasih nih Jojo datang ke sini loh. Thank you banget. Kita tunggu di Jakarta dan kita punya sedikit. Nggak apa-apa kan udah dipotong kok tadi. Ini oleh-olehnya. Sudah ada beberapa dari tim Chief ada di sini.
seru sekali tadi, nanti lihat footage-nya kayak gimana, mungkin cuma dari handphone aja. Cuma berakhir sudah perjalanan Chief Baron Voyage.